Oke guys, kali ini kita mau coba trip di Kepulauan Mentawai. Dan sekarang kita sudah berada di kapal. Kalau di sini namanya kapal ambu-ambu guys. Kapal yang cukup besar. Kita coba menyelam di sana, mencari peruntungan. Kabarnya di sana spotnya masih original. Oke, kapal mau berangkat ini guys. Oke, kita mulai jalan guys. Menuju Mentawai. Kapalnya mulai bergerak. Pukul 6 pagi kita mau singgah Mentawai guys. Alhamdulillah berlayar dengan selamat. Inilah Mentawai guys. Daerah yang masih orisinil guys lokasinya. Kita berlayar semalaman melalui dengan kapal ini. Kemarin mulai berangkat jam 6 sampai di sini jam 6 pagi di pelabuhan Mentawai. Ternyata menempuh waktu hanya 12 jam karena cuaca cukup mendukung guys, dan angin berhembus dari belakang sehingga kapal kita didorong oleh angin yang biasanya rata-rata 15 jam guys. Alhamdulillah kita selamat sampai di sini setelah berlayar semalaman. Inilah Kepulauan Mentawai guys. Para pedagang guys, mereka datang untuk menjemput barang. Pelabuhan dilanjutkan perjalanan dengan melalui boat tempel ini bos. Daerah ini juga merupakan termasuk daerah wisata turis dari berbagai negara karena wilayahnya masih original. Nggak tahu turis-turis itu mau ngapain, apakah mau surfer fishing juga atau enggak. Jadi biasanya rata-rata mereka hanya snorkeling biasa. Thank you.
lanjut perjalanan kita, bos. Meninggalkan kapal yang telah mengantarkan kita dari Padang ke Mentawai, bos. Marang, Baronang. Ikut dalam. Mantap. Fishing. Yeah. Come on. Speak for me. Speaking. Oh, yeah. You got a good one. Good job. Don't shoot me. I will shoot me. I love Indonesia. Yeah, feel. What's your name? Zal. My name is Zal. Chris, meet you. Okay, good job. Thank you.